Dan sebenarnya, sebenarnya ya, kalau kita mau bicara yang sebenarnya, ulama itu didatangi, bukan ulama yang mendatangi. Zaman sekarang kita didatangi oleh para ulama. Ya. Jadi ustadznya dan ulamanya ini sibuk datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana. Zaman dulu tidak seperti itu. Mereka dulu di satu tempat, ya orang semua pada datang mengambil ilmu dari mereka. Makanya dikatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Harus dia yang datang. Tapi tentu boleh saja, kayak zaman sekarang mungkin untuk mempermudah, maka kalau orang memang merasa dirinya mampu, dia datang satu tempat lalu dia mengajar gitu kan. Walaupun sebenarnya ilmu itu didatangi dan bukan dia mendatangi orang lain. Karena ilmu itu harus kita datang, raih dia. Kita datang kepada mereka. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan sekaligus diangkat. Tapi Allah matikan para ulama. Kalau mereka mati, maka ilmunya bisa hilang bersama mereka kalau tidak diambil. Makanya harus didatangi. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan para sahabat kami mendatangi Nabi SAW.